karena ini sebuah pertandingan yang juga penting buat persiapan tim nasional untuk meraih poin. Tetapi juga ada hal yang sangat penting, ini merupakan persahabatan dari dua negara. Karena itu tadi saya dan para Expo dan Pak Wali memutuskan seluruh penjualan tiket nanti 10%-nya hasil penjualan tiket kita akan sumbangkan untuk perjuangan rakyat Palestina yang hari ini memang masih berjuang. Dan memang tentu kepercayaan daripada Indonesia sendiri sejak dulu bahwa kemerdekaan adalah hak daripada semua bangsa. Jadi insya Allah ini pertandingan yang sakral, yang baik, ya, tidak hanya penting buat tim nasional Indonesia untuk meraih poin. Tentu ini bukan pertandingan FIFA Matchday yang pertama dan terakhir. Tadi saya janjikan bahwa sesuai dengan kesepakatan waktu itu kita akan membawa lagi beberapa pertandingan tim nasional di Surabaya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!